ketemu lagi dengan saya. Membicarakan sosok seorang wanita pasti tidak akan jauh dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya akan ketemu dengan wanita yang sangat luar biasa, banyak mempunyai talenta, menyanyi, menari, makan, olahraga. Dan yang paling penting, dia mempunyai tato. Dia jomblo. Udah mulai tuh. Sebutin nama. Miss Nanda. Dan selama pandemi, Miss Nanda menjadi orang yang sangat produktif. Miss Nanda dalam kesehariannya suka memasak. Main sama hewan kesayangan. Dan juga suka tidur sambil makan. Ini konten gak ada bedanya kelihatannya. Mana sih ini orangnya? Katanya mau makan samyang bareng mukbang. Ngambek apa ya? Ya udahlah, kita aja ya hari ini ya. Baik, oke. Sebentar sebelum memulai, saya ikat dulu rambut saya ini. Baik, ini aku hari ini makan samyang double spicy ya. Tuh coba lihat nih. Lala manja. Ini pedesnya super kayak mulut netizen. Ya, nih sudah siap semuanya. Kita lihat ini. Ini teksturnya tuh gimana gitu ya, kenyal-kenyal gimana gitu. Kita coba ya. Guys, asli ini pedas banget. Pedas banget asli. Pedas banget. Ini benar-benar rasanya tuh nggak bisa diomongin dengan kata-kata, tau nggak sih? Ya ampun, pedasnya tuh nampol banget, kayak ngeliat mantan jalan sama pacar barunya. Sedih banget sih hati gue. Ini pedas banget, bener-bener pedas banget. Itu kan samyang tuh ada dua versi gitu ya, kalau yang pedas ya. Jadi yang merah tadi yang udah kita lihat tadi tuh kita bikin itu satu aja udah masya ampun. Boleh kalau kita bikin dua ya. Makan lagi ya. Apa? Diet? Apa itu diet? Aku nggak kenal itu diet, tau nggak sih? Udah makan aja, nggak usah merasa bersalah gitu. Apa? Udah makan aja. Pedesnya terkewer-kewer guys, terkewer-kewer banget. Lihat dong. Ampun. Oh Tuhan, ampuni hambamu. Jadi aku harus minum dulu guys. Kalian bisa lihat kan bibir merah aku. Ampun. Oke. Aku harus menggunakan sekuat tenaga aku untuk aku bisa makan ini sampai habis. Padahal cuma satu porsi, tapi
Ini pedes banget. Pedes banget, pengen nampol orang. Kita makan yang banyak aja supaya sehat, ya kan? Tapi gak sehat juga gitu, makan pedes banget kayak gini. Kalian gak lihat air mata aku yang keluar? Kalian gak lihat air mata aku? Lihat dong, air mata aku. Ini pedes banget, ampun. Ampun, panas banget. Allah. Kita ikat dulu ya rambutnya ya. Kenapa ini panas banget? Dan pedes banget. Guys, kali ini benar-benar kalau bisa ditoleransi pedesnya. Bu, katanya ngajak kolaborasi mukbang. Eh, kok ibu makan sendiri? Kemana aja? Tadi keluar bentar. Bu, lapar, Bu. Bu, masa, makan, Bu. Lapar, Bu. Cuma ini doang, Bu. Ya Allah. Direkam pula, ya Allah.